Hey, what's up guys, kembali lagi bersama gue Muhammad Sidik. Di video kali ini kita akan buat yang video tutorial gitar lagu dari Dewa 19, Kangen. Oke, tadi itu contohnya petikan di awal gitu ya. Jadi yang kita pelajarin yaitu let's go. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita bermain itu ada baiknya kita harus tahu kuncinya terlebih dahulu. Untuk lagu Dewa 19 yang berjudul Kangen itu dia memakai kunci D, B minor, G, A. Oke, jadi keempat kunci itu sebenarnya dipakai dari intro awal lagu sampai akhir lagu gitu ya. Jadi yang kita pelajarin itu intro lagunya, petikannya gitu ya. Oke, pertama kalian bermain di kunci D seperti ini. Oke. Lalu kalian petik senar 4. Seperti itu. Setelah senar 4, kalian petik senar 3. Kayak gitu. Setelah 3, 2. Setelah 2, 1. Nah, jadi untuk di kunci D-nya ini, dari tengahnya ini di senar 1 kalau fret 2 itu kita lepas aja gitu ya. Kalau D kan kayak gini, jadi kita lepas aja. Kayak gitu. Jadi berurutan ya, dari 4, 3, 2, 1 ke bawah berurutan gitu ya. Gitu. Jadi 4, 3, 2, 3, 1 gitu. 4, 3, 2, 3, 1. Setelah senar 1, kita petik lagi senar 2. Kayak gitu. Jadi seperti ini. Oke. Setelah selesai dipetik senar 2 nya, langsung pindah ke kunci B minor. Kayak gitu. Cuman kalau B minor kan kayak gini. B minor balga, B minor biasanya. Nah, cuman kita B minor seperti ini, gitu ya. Jadi mana sekalian di senar 2 kolom fret 3, terus jari tengah kalian di senar 3 kolom fret 2, jari telunjuk kalian di senar 5 kolom fret 2. Jadi seperti ini, 3 ini aja ditekan. Kayak gini. Jadi kan dari D ya. Nah, untuk di B minor ya, kita petik senar 5. Senar 5. 3. Gitu. 5, 3, 2, 1. Berurutan ke bawah gitu ya. Setelah senar 1 udah dipetik, petik lagi senar 2 gitu. Setelah udah dipetik senar 2, perpindahan kunci ke kunci G. Gitu ya. Sebelum pindah ke kunci G, kita ambil nada sebelumnya gitu ya, bassnya gitu. Langsung kalian petik senar 6. Langsung ke kolom fret 2. Kayak gitu. Kalau udah kayak gini, gitu, langsung kalian petik senar 3. Setelah 3, 2. Setelah 2, kita petik lagi senar 3. Setelah senar 3 dipetik lagi, kita petik ke senar 1.
setelah senar 1 kita petik lagi senar 2. Kayak gitu. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama gitu ya. Setelah sudah dipetik senar 2, langsung pindah ke kunci A. Pas di kunci A, kita petik senar 5. Setelah itu, senar 3. Setelah 3, kita petik senar 2. Setelah senar 2, kita petik lagi senar 3. Setelah senar 3 sudah dipetik, kita petik lagi senar 1. Nah, untuk senar 1-nya, kita tambahin kelincinya ini di kolom fret 2 bawah. Jadi kalau kunci A 3 gini, tambahin lagi bawahnya kita 1. Jadi ada 4 yang ditekan. Sudah dipencet nih, sudah ditekan, petik. Senar satunya. Lepas. Gitu. Sudah dilepas senar satunya, langsung senar 2 petik. Untuk jari manisnya kita slide ke kolom fret 3 dari kolom fret 2. Kayak gitu. Setelah itu, balik lagi kayak di awal kayak gitu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tutorial gitar Dewa 19 yang berjudul Kangen sudah selesai. Petikannya hanya 4 kunci, simple sih gitu ya, hanya 4 kunci aja simple. Pelajarin dari tempo pelan, tambahkan temponya semakin lama semakin cepat sampai ke tempo standar gitu ya. Oke, jadi di video kali ini itu aja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share, karena untuk kedepannya masih banyak video yang akan datang. Seperti biasa, jika kalian ingin request tutorial gitar apapun itu, tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah akan kita kulik dan kita bikin videonya, lalu kita publish. Thank you, bye.